Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan langsung ke TNI termasuk TNI Angkatan Darat, manakala menemukan prajurit TNI mengintimidasi rakyat, silakan melaporkan. Hal itu disampaikan Kasat usai mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate di Provinsi Maluku Utara. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku Utara pada Senin 5 Februari. Setelah tiba di Bandara Sultan Babuloh Ternate, ia langsung mengunjungi Kedaton Kesultanan Ternate dan bersilaturahmi dengan Sultan Ternate Hidayatullah Syah bersama perangkat adat Kesultanan. Kasat Maruli datang bersama istri, didampingi Kepala Pangkos Rad Maijen Muhammad Saleh Mustafa dan Pangdam 16 Patimura. Dalam kesempatan itu, Kasat dianugerahi Sultan Ternate sebagai Kapita Ahi Besi Malamo atau Panglima Besar Perang Terkuat di jajaran Kesultanan Ternate. Usai menerima anugerah tersebut, Maruli Simanjuntak menyampaikan rasa bangga atas kehormatan yang diterima dari Kesultanan Ternate. Pada kesempatan itu, Kasat juga menjawab sejumlah pertanyaan dari awak media tentang netralitas yang dijalani oleh TNI Angkatan Darat pada pemilu 2024. Bahkan ia meminta masyarakat melapor jika menemukan ketidaknetralan bahkan intimidasi dari anggota TNI. Kalau misalnya masyarakat ada melihat hal-hal yang menunjukkan ketidaknetralan, ada lagi sampai intimidasi, nah itu silakan aja untuk dilaporkan. Saya kira sekarang mudah loh, tinggal jepret begini aja udah jadi modal untuk laporan ya. Kita lebih takut medsos malah sekarang ini. Jadi ya itulah, mudah-mudahan kita bisa menjaga pemilu ini dengan damai. Kasat menambahkan jika aparat khususnya dari Matra Darat melakukan intimidasi, maka segera laporkan lokasi dan serahkan bukti agar proses aduan bisa segera dijalankan. Ia menekankan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat siap mengawal pesta demokrasi 5 tahunan ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan.